Cekelur. Berarti cekat polisi, polisi deh sampai ditabrak ini. Oh, langsung nang BCA, Mbak. Ini PKP mburine PKP. Waalaikumsalam. Nama saya Salom Om Swastiastu, nama budayanya Salam Kebajikan. Saya mengungkap kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di depan toko jumlah uang dan juga satu buah sepeda motor. Nah itu di depan sana, sepeda motor. Uangnya berapa dan uangnya? Kitaan ya? Pinjol. Ya, terusnya apa? Kebutuhan hidup. Terjadi pencurian di jalan Sultan Agung. Di jalan Sultan Agung yang mana pelakunya ini dengan sengaja mengambil barang yang ada di dalam jok motor, yang mana motor tersebut ditinggalkan oleh pemiliknya. Setelah diambil, yang bersangkutan pergi, kabur. Namun seketika itu diteriaki oleh pemilik barang tersebut, namun yang bersangkutan tetap pergi begitu saja, sampai akhirnya ada polisi yang mendengar teriakan tersebut, berusaha menghentikan kendaraan itu, namun karena tidak mau berhenti, akhirnya pelaku menabrak petugas yang menghentikan. Begitu. Jadi pelaku tertangkap setelah menabrak polisi, jatuh atau gimana, teman-teman? Jatuh semua. Jadi pelaku ini tertangkap karena polisi dan pelaku itu sama-sama terjatuh. Begitu. Setelah terjatuh, diamankan, dibantu oleh dua rekan polisi lainnya yang memang kebetulan pada saat itu sedang bertugas di sekitar TKP. Begitu. Pelaku ini mengetahui ada dompet dalam jok itu seperti apa? Ketika pelaku ini melihat ada dompet ketika yang bersangkutan sedang lewat, melihat ada kendaraan terbuka joknya dan di dalam jok itu ada barang, maka yang bersangkutan berinisiatif untuk ngambil barang tersebut.